ada maling di kota dan aku jadi penangkapnya. Jadi kemarin saat aku mau jajan, toko langgananku ternyata tutup. Aku bertemu dengan pemilik tokonya. Nama dia Pak Soi. Dia bilang dia ingin buka toko, tapi akhir-akhir ini sedang ada maling berkeliaran. Dia menyuruhku untuk lapor ke Pak Hansip. Aku pergi ke pos ronda dan melapor ke Pak Hansip kalau sekarang lagi ada maling berkeliaran di kota. Ternyata Pak Hansip sudah tahu kalau banyak maling berkeliaran karena sudah cukup banyak yang melapor. Cuma dia gak punya saksi mata. Jadi dia menyuruhku untuk mencari petunjuk di area kota untuk mencari tahu siapa malingnya. Aku mencoba untuk berkeliling dan menemukan beberapa bukti. Yang pertama ada sarung tangan, kedua topeng, dan yang terakhir jejak kaki misterius. Aku lapor kembali ke Pak Hansip dan sepertinya dia tahu siapa malingnya. Cuman kenapa aku yang disuruh nangkep malingnya? Hadeh. Aku melihat orang misterius yang berlari di jalan sesuai deskripsi yang dikasih tahu Pak Hansip. Aku kejar dia dan ku hajar dia. Aku bawa malingnya ke Pak Hansip dan akan ditangani sama dia untuk lebih lanjutnya. Lalu aku lapor ke Pak Soik kalau malingnya sudah tertangkap. Dia sangat senang dan dia memberi aku imbalan 2.500 dan full videonya ada di sini.